Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi di channel Muhammedi, channel yang berisikan tentang edukasi, kisah inspiratif dan tausiah Ustaz Muhammedi. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kisah inspiratif Luqmanul Hakim, yaitu seorang yang soleh, ahli ibadah, yang hidupnya penuh dengan hikmah dan nasihat-nasihat yang bermanfaat. Nama beliau juga diabadikan di dalam surah Luqman di dalam Al-Quran. Satu kali, seorang yang memiliki kambing mendatangi Luqmanul Hakim. Kemudian beliau mengatakan, "Wahai Luqman, silakan sembelih kambing ini dan berikan kepadaku yang paling baik dari kambing ini." Keesokan harinya, Luqman menyerahkan bagian yang paling baik dari kambing yang disembelihnya. Ternyata, menurut Luqman, yang paling baik dari kambing ini adalah lidah dan hatinya. Keesokan harinya, orang yang sama mendatangi Luqman lagi, sama dengan membawa kambing, kemudian mengatakan, "Silakan sembelih kambing ini dan berikan kepadaku yang paling buruk dari kambing ini." Keesokan harinya, Luqman kembali menyerahkan kepada orang yang punya kambing potongan lidah dan hati. Kemudian orang ini bertanya kepada Luqman, "Wahai Luqman, kemarin ketika aku minta yang paling baik dari kambing ini, kau serahkan lidah dan hati. Hari ini, ketika aku minta yang terburuk dari kambing ini, kau serahkan juga lidah dan hati kambing. Boleh kau jelaskan apa maksudnya, wahai Luqman?" Kemudian Luqman menjelaskan, seseorang yang baik adalah mereka yang dapat menjaga lisan dan hatinya untuk terus berkata baik dan berprasangka baik. Kata-katanya baik, prasangkanya baik, berhubungan dengan orang baik, dan lisannya tidak mau menyakiti hati orang lain. Biasanya yang mudah membuat orang lain tersakiti adalah apa yang keluar dari lisannya. Karena hati yang buruk juga akan mengeluarkan kata-kata yang buruk untuk menyakiti hati yang lain. Karena itu, Luqman menjelaskan, kalau kau ingin menjadi seorang pribadi yang baik, jagalah lisan dan hatimu untuk terus berbuat baik. Begitu juga, kau akan dianggap buruk oleh orang lain ketika kau tidak bisa menjaga lisanmu dan hatimu untuk berkata dan berprasangka buruk. Baik, dari kisah ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya mari sama-sama kita menjaga lisan dan hati kita agar apapun yang terbersit di dalam hati, kemudian yang terucap dari lisan, walaupun tidak menyenangkan bagi orang lain, tapi kalau bisa kita berusaha jangan sampai menyakiti hati orang lain. Begitu juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Qulil haqqo walau kana murran." Katakanlah yang pahit walau katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Dalam konteks ini kita disuruh untuk berkata jujur. Tentu menasihati orang lain agar berubah menjadi baik. Ketika kita melihat saudara kita berbuat maksiat, kemudian kita katakan, "Itu tidak baik bagimu, akan merusak dirimu, kau akan mendapat dosa, sebaiknya kau tinggalkan perbuatan itu agar kau dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Begitu juga kita lihat saudara kita sudah waktunya sholat, belum sholat, mari kita nasihati untuk yuk sama-sama kita melaksanakan ibadah sholat. Jadi pribadi yang baik adalah mereka yang menjaga lisan dan hatinya baik, dan pribadi yang buruk adalah mereka yang tidak bisa menjaga lisan dan hatinya untuk berprasangka dan berkata buruk. Semoga
apa yang kita bahas dalam kesempatan kali ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.